Tom si truk derek. Hai semuanya. Kelihatannya sebuah permainan bola yang menyenangkan. Penyelamatan bagus, Baby Pickle. Hai Gary, apa yang sedang kamu lakukan hari ini? Kamu mengumpulkan sampah dari rumah sakit. Hai Amber. Ada masalah apa? Gary bau tidak enak. Sampai jumpa Amber. Dadah. Lihat, itu Gary. Apakah bau tidak sedap ini datang dari kamu? Gary, kelihatannya kamu memerlukan bantuan, Tom. Apakah kita harus menderek kamu ke bengkel dan memeriksa apa masalahnya? Kerja bagus. Sampai jumpa anak-anak. Bersenang-senanglah bermain bola. Apa yang harus pertama kita lakukan? Memakai masker untuk mengurangi bau. Ide bagus. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Oke, Tom. Ayo periksa ke dalam tangki sampah. Kita harus mengambil kantong sampah dahulu. Oke, Tom. Ayo kerjakan. Apakah kita harus memeriksa ke dalam? Apa itu? Seekor ikan busuk. Oh tidak. Lebih baik kita buang secepatnya. Peralatan apa yang kita butuhkan? Tang. Oh tidak. Ikannya licin sekali. Apakah kita harus mencoba lagi? Sempurna. Ayo buang ikan busuknya. Kerja bagus. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk Gary? Luar biasa. Itu kelihatannya lebih baik. Gary, apakah kamu ingin pergi ke pencucian mobil? Kamu mau? Ayo kalau begitu, kita berangkat. Kamu terlihat lebih baik dari sebelumnya, Gary. Kamu bisa mencopot masker kamu sekarang, Tom. Saatnya untuk kembali bekerja. Dadah, Gary. Dadah, Tom. Sampai jumpa nanti. Gary, ingin bermain? Kerja bagus, Gary. Sampai jumpa. Tom, si truk derek. Hai, Hector. Sepertinya hari ini kau sibuk.
kau sedang mengejar mobil yang ngebut itu? Lihat, dia menerobos lampu merah. Jangan biarkan mobil itu lolos. Kejar dia, Hector. Hey, Hector, waspada. Oh, Hector, ada asap di baling-balingmu. Hector, hati-hati, hati-hati. Oops. Oh, Hector, jangan cemas. Kau hanya kurang beruntung tidak bisa menangkap mobil itu. Oh, kau perlu bantuan, Hector. Akan kupanggil Tom, si truk derek, untuk memperbaikimu. Tunggu di sini. Hey, Tom. Tom, kami perlu bantuan. Hector, si helikopter, dalam masalah. Ayo cepat, Tom. Suzy, Tom akan bermain denganmu nanti. Sampai jumpa. Sebelah kiri, Tom. Bagus. Lihat, dia di sana. Ayo cepat. Hey, Hector, Tom sudah tiba. Kau tak perlu cemas lagi. Kami akan membawamu ke bengkel, Hector. Kita sudah siap, Tom? Belum, Tom. Hector tak punya roda. Akan susah memindahkannya. Kita harus bagaimana sekarang? Ide cemerlang, Tom. Kau cari trailernya. Aku akan meminta Charlie, si Crane, untuk membantu mengangkat Hector ke trailer. Charlie? Charlie, kami butuh bantuan. Hector kecelakaan. Ayo berangkat. Ini dia, Charlie. Tom butuh bantuan mengangkat Hector ke trailer. Hati-hati. Sempurna, Charlie. Terima kasih sudah membantu. Sampai jumpa. Selamat tinggal. Kita sudah sampai di bengkel. Hector, Tom akan memeriksamu sekarang. Baling-baling Hector hilang satu. Akan sulit terbang tanpa itu. Ayo temukan baling-baling baru buat Hector. Apa ini cocok, Tom? Tidak. Kalau yang ini? Tidak. Yang ini bagaimana? Sempurna. Oh, itu dia. Kerja bagus, Tom. Jadi, apa lagi? Oke, tugas selanjutnya papan landas. Ya, kau benar. Kita harus mengganti seluruhnya. Ini lebih rumit dari perkiraan kita. Sempurna, Tom. Kita butuh apa lagi? Kunci Inggris tentunya.
sempurna sudah. Bagus. Perhatikan skrup-skrupnya. Dan kita pasang papan landas barunya. Kerja bagus, Tom. Sekarang, Hector bisa berdiri sempurna dengan papan landas yang baru. Sekarang perbaiki kemudi ekornya. Jadi kau siap, Hector? Kerja bagus. Sekarang kau boleh pergi, Hector. Sampai jumpa, Hector. Bersenang-senang. Jadi, sampai ketemu lagi, Tom. Selamat tinggal. Tom, si truk derek. Tom, bangun. Ada telepon. Sepertinya Matt si polisi sedang dalam masalah. Ayo tolong dia. Di mana ya si Matt? Apa kau melihatnya? Mungkin dia lagi di taman. Oh, ternyata tidak ada. Tom, kita telah menemukannya. Ayo hampiri dia. Halo, Matt. Jangan khawatir. Tom di sini akan menolongmu. Mantap. Dan sekarang ayo pergi ke garasi. Dimulai dari mana ini, Tom? Bagus. Ayo kita ganti mesinnya. Lepas yang lama dan ganti dengan yang baru. Apa kau bisa melihat mesin baru untuk Matt, Tom? Yang itu tampaknya pas. Apa yang harus kita lakukan, Tom? Betul! Ayo kita ganti rodanya. Untuk mengganti roda, kita harus angkat Matt. Yang mana yang kita perlukan? Yang ini? Betul sekali! Terlalu besar!
Mungkin yang ini? Oh, ini roda sepeda. Yang ini pasti pas. Ayo diganti rodanya. Apa itu, Tom? Aha, tentu, Tom. Itu lampu sirene untuk Matt. Ide yang bagus. Wow, Matt. Kau tampak baru. Sampai jumpa, Matt. Dan kerja yang bagus, Tom. Sampai jumpa. Subscribe. Mobil patroli. Hai, Lily. Hai, anak-anak. Sedang bersenang-senang dengan gelembung. Itu Tom sedang menuju tempat kerja. Kamu benar, Lily. Baby Amber telah menghilang. Baby Jeremy, kemana Baby Amber pergi? Astaga, kamu menelan gelembung dan tidak dapat bicara. Baby Amber baru saja menghilang. Jangan khawatir, Lily. Kita akan menemukannya. Ayo, panggil mobil patroli untuk pertolongan. Hai kawan, Lily memerlukan pertolongan kalian. Dia sedang menjaga Baby Jeremy dan Baby Amber. Tapi Baby Amber telah menghilang di taman. Dapatkah kalian menolong? Bagus, ayo berangkat. Cepat. Mobil patroli telah di sini, Lily. Beritahu mereka apa yang terjadi. Baby Jeremy menelan gelembung dan tidak bisa bicara. Apakah kamu menemukan sesuatu, Matt? Menarik, tanah ini basah akibat gelembung. Baby Jeremy berusaha memberitahumu, Matt. What?
Lihat, ada gelembung di atas sana. Oh, mana? Hector sedang menyelidiki sesuatu yang bisa ditemukan. Itu baby Amber. Ide bagus, Frank. Panjangkan tanggamu untuk memberhentikan baby Amber karena terbang melayang. Baby Jeremy lega bisa melihat kamu lagi, baby Amber. Terima kasih mobil patroli. Kalian sangat menolong hari ini. Ide bagus, kawan. Bola lebih aman daripada gelembung. Sampai jumpa semuanya. Mobil patroli. Ah, hari yang indah untuk mengawali di kota mobil. Sepertinya Matt dan Frank berpatroli lebih awal hari ini. Tunggu dulu, kotoran apa ini semua? Semoga tidak ada lagi tempat sampah yang berlebihan muatan. Kita harus periksa blok selanjutnya. Kalian benar. Kalian harus kembali nanti dan melihat apakah semua sampah ini akan dibersihkan. Wow, lebih banyak sampah di sana. Kelihatannya itu terjadi di setiap jalan di kota mobil. Bahkan tempat sampah di rumah sakit. Jangan khawatir, Amber. Matt dan Frank telah menangani masalah itu. Apa? Kamu harus menutup rumah sakit sampai semua sampah itu dipindahkan? Hei kawan, Amber bilang itu tidak aman untuk terus membuka rumah sakit dengan semua sampah berserakan di sekitarnya. Pemikiran bagus, Matt. Gary si truk sampah akan membersihkan semuanya tidak lama lagi. Kamu pikir Gary di balik semua ini, Amber? Lebih baik kamu pergi dan temui dia, kawan. Sampah ini tersebar di mana-mana. Aku harap kamu bisa segera menemukan Gary. Hey, itu Gary. Tapi apa yang dia lakukan di sini? Apakah kamu telah bermain dan membuat banyak sampah, Gary? Lalu apa yang terjadi, Gary? Oh, kamu sakit sepanjang malam. Kamu betul, Matt. Kita memerlukan Amber untuk datang dan menolong. Hey, Amber. Matt dan Frank telah menemukan Gary. Tapi dia sedang sakit. Bisakah kamu mendatangi taman bermain? Menurut kamu, apa yang salah dari dia, Amber? Dia terlalu lelah bekerja. Kita sebaiknya mengistirahatkan dan mengisi bahan bakar dia.
Terima kasih, Frank. Matt, apakah kamu bisa untuk membagi bahan bakar? Kelihatannya Gary merasa lebih baik. Wow, kamu hebat dalam mengumpulkan sampah, Gary. Mungkin kamu bisa memulainya dari rumah sakit. Amber terpaksa menutupnya lebih cepat karena tidak aman dengan semua sampah berserakan di luar. Hebat! Kelihatannya kota mobil akan segera bersih. Kerjain bagus, kawan.